Ini adalah mainan Airsoft Gun Spring merek The Cobra buatan Indonesia. Bisa dilihat ini adalah kotaknya, model PDW Bison. Bisa dilihat sini merek replika Airsoft Gun Spring Bison buatan The Cobra Reborn. Sini terlihat untuk umur dia atas 18 tahun. Sini ada tulisan Ripple War Precision and High Quality, berarti mempunyai presisi dan kualitas yang baik untuk kelas Airsoft Gun Spring. Di sini tertulis Special Edition dan sudah punya Hop Up, dan di sini ada tertulis Cold Blood Gun Battle Game High Quality, lambang BB, dan bertuliskan Experience an Extraordinary Sensation Like Never Before. Di sini tertulis Airsoft Gun Spring, dan di kotak sebelah sisi lainnya terdapat tulisan peringatan dan ada lambang-lambang SNI, recycle, dan lainnya. Di sini tertulis Ripple War Precision and High Quality lagi, dan Cold Blooded Gun Battle Game Airsoft Gun Spring, dan di sini tertulis High Tech dengan kode M301 dari The Cobra. Dan di sini Ripple War Precision and High Quality Cold Blooded Gun Battle Game, dan di sini juga tertulis The Cobra Reborn Ripple War Precision and High Quality, dan tulisan yang seperti di atasnya tadi. Dan yang penting di sini juga terdapat kitabnya yang berisi tentang Read Before Use, suatu peringatan yaitu jangan ditembakkan ke orang, jangan mengarahkan muzzle ke arah mata, jangan menembak di depan umum karena dapat berakibat berhubungan dengan hukum, dan jangan menembak target di depan umum. Mari kita lihat isinya. Dibuka seperti ini, maka yang didapat ada, masih ada tulisannya The Cobra Reborn Air Rifle High Accuracy dan Presisi. Pertama-tama kita lihat yang didapat yaitu sebuah tali sling yang sangat kecil, lalu sebuah senter, dan juga ada lasernya, sebuah BB yang terlihat seperti kualitasnya kurang baik, lalu didapat ujung muzzle, sebuah magazine, dan tentunya unit itu sendiri. Ya, seperti ini bentuknya. Jadi sebelumnya kita harus merakitnya untuk membuat bentuk ini utuh. Pertama-tama kita beri ujung muzzle bagian flashbangnya, lalu magazin dimasukkan di sini. Ini adalah senternya dan juga laser. Jadi untuk cara menyalakannya, kita buka pada tempat baterai di sini, kita tekan di sini ke dalam, lalu kita colok ke luar. Oke, terbuka dengan menggunakan 3 buah baterai AAA. Di sini saya masukkan bagian negatif ke negatif dan positif ke positif. Tutup. Ya. Dan di sini ada tombol on off untuk menyalakan dan mematikan lens senternya. Kita tekan sekali, maka senter menyala dan laser juga. Laser dan senter menyala sekaligus. Tekan lagi. Sekali lagi dan mati. Hidup. Mati. Hidup. Mati dan hidup. Seperti itu. Lalu senter dan laser ditaruh di sini. Pertama-tama tekan di sini, lalu dicolok ke dalam. Lalu di sini terdapat tempat sling, pencet di sini seperti ini. Di sini ada tulisan peringatan, dan di sini ada logo The Cobra Reborn. Ini adalah popor, yaitu popor jenis popor lipat, yang mana cara melipatnya yaitu tekan di sini, lalu dipelintir dan ditekan seperti ini. Lalu di sini ada pisir yang bisa ditarik seperti ini, dan di sini juga terdapat suatu tempat untuk mengadjust hop up yang ada di dalam
unit ini. Dan di sini terlihat ada logo marking dari The Cobra Reborn yang bertuliskan Cobra M301 Made in Indonesia. Lalu di sini ada tombol untuk rilis magazine. Ini ada trigger dan di sini adalah tempat kokangannya. Ditarik seperti ini, lepas dan ditembak. Unit ini juga sudah mempunyai safety trigger. Bila diarahkan seperti ini, maka trigger terkunci, dan bila ke arah fire, maka trigger bisa berfungsi. Visir juga sudah bisa disetel, bisa dibongkar karena ada baut di sini dan juga ini. Jadi bisa dimaju mundurkan. Di rail juga mempunyai rail yang sudah skala 1:1. Jadi rail ini juga sangat cocok bila ditambahkan aksesoris yang lainnya sehingga menjadi bisa seperti ini. Bisa ditambah vertical grip, laser lainnya, aim point sesuai dengan selera Anda. Unit airsoft gun ini sudah ada pemberat di dalam, bisa dilihat ada pemberat metal. Bila kita lirik, sudah tentu mempunyai piston dari plastik polimer putih, yang mana artinya adalah plastik yang sangat kuat, awet. Oke, kita akan melihat berapa kapasitas BB yang sanggup ditampung oleh satu magazin ini. Di mana sini saya memakai BB 0,2 gram. Kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ya, sepertinya mendapat menampung 40 butir BB karena 41 dia sudah mentok. Kita akan mencoba seberapakah power FPS dari unit airsoft gun spring KAC PDW ini. Di sini kita mempunyai sebuah krono di mana saya sudah setting, yaitu menggunakan BB 0,2 gram dengan diameter 6 mm. Kita akan coba 5 kali tembakan berapa rata-rata kira-kira FPS yang didapat dari KAC PDW Bison buatan The Cobra ini. Tembakan pertama kita kokang, yaitu didapat 274 FPS. Tembakan kedua, 285,2 FPS. Tembakan ketiga, 279,2 FPS. Tembakan keempat, 282,8 FPS. Dan terakhir, tembakan kelima, didapat 279,5 FPS. Itu adalah yang standar. Bagaimana dengan upgrade spring yang telah saya lakukan pada unit KAC PDW ini, yaitu ini dia unit yang sudah upgrade springnya dan menggunakan BB 0,2 gram juga. Kita lihat berapa FPS yang didapatnya. ...337,6 FPS. Wow. 337,6. Tembakan pertama dan tembakan kedua konsisten di 338,8 FPS.
Tembakan ketiga 340,3 fps. Tembakan keempat 341,8 fps. Dan terakhir tembakan kelima 343,6 fps. Jadi fps nya lebih kuat, sehingga saya yakin di FPV 0,25 dia masih kuat, lurus dan jauh. Oke, kita akan menguji power dari unit airsoft gun spring ini dari segi menembak suatu objek, yaitu objek kaleng. Kita buat dua kali tembakan. Oke, apa yang terjadi kita lihat. Ternyata bolong. Kita akan tembak di pangkalnya yang bagian keras di sini. Tembak. Ternyata sompel tapi tidak membolongi kaleng ini. Nah, bagaimana bila yang sudah di upgrade di FPS 330 tadi? Ini adalah yang versi upgrade. Apa yang terjadi? Kita lihat. Kaleng bolong. Bolong juga, tapi kita akan nembak bagian kerasnya. Apa yang terjadi? Kita tembak. Bisa dilihat kaleng sompel tapi sudah mendekati bolong. Lihat nih. Lihat di sini. Inilah bila airsoft gun spring ini bila di-upgrade. Oke, kita akan menembak satu target kepingan DVD dari titik sini sampai ke ujung sana itu kira-kira ada sekitar 30 meter. Ini akurasi ya. Gunakan airsoft gun spring ini 5 kali tembakan. Tembakan pertama, tembakan kedua, tembakan ketiga, tembakan keempat, tembakan kelima. Sekarang kita akan maju di jarak 25 meter. Oke, tembakan pertama. Ini sangat sulit karena target sangat kecil. Tembakan kedua. Tembakan ketiga. Tembakan kelima. Oke guys, itu dulu review saya tentang airsoft gun spring tentang KAC PDW replika Bison buatan The Cobra Reborn kode M3001. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk melihat perkembangan video-video berikutnya. Dan untuk pemesanan unit ini, cek di Tokopedia Action Store yang ada di deskripsi, atau bisa juga WA langsung ke saya di 0852607095 13 di bawah ini. Oke, thank you for watching dan see ya.